Seperti inilah suasana di pintu keberangkatan C7 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Senin sore. Puluhan calon penumpang maskapai penerbangan Lion Air tujuan Pontianak, Kalimantan Barat berkumpul di meja informasi keberangkatan, meminta kejelasan waktu keberangkatan. Hal ini terjadi setelah jadwal penerbangan mengalami penundaan beberapa kali. Awalnya, keberangkatan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT0714 dijadwalkan pukul 13.50, diundur menjadi pukul 15, kemudian diundur lagi hingga pukul 16.30. Tak ayal, peristiwa ini membuat petugas informasi keberangkatan Lion Air menjadi sasaran kekesalan calon penumpang. Menurut petugas informasi keberangkatan, keterlambatan keberangkatan akibat cuaca buruk yang membuat pesawat Lion Air tidak dapat lepas landas dari Tanjung Pinang. Kita baru dapat aktual. Selalu aktual dari tadi sampai jam 3. Kita mau umumin tunggu aktual dulu ya, Bu. Ini udah aktual, saya mau nonton dulu ya. Pesawatnya baru lagi jam 3.40 dari Tanjung Pinang. Kalau kita telat 5 menit ya harus dulu ya. Iya. Gini, iya. Mereka ini telat, nggak bisa ini. Setelah menunggu hingga pukul 16.30, para calon penumpang akhirnya diberangkatkan ke Pontianak. Meski pesawat dialihkan ke pesawat Lion Air lainnya dengan nomor penerbangan Boeing 737-400. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Rai Datodi, Ruai TV mewartakan.